informasi, ada motivasi dari karya baja dan sendal cabut icakan. Apabila di set ini Abimanyu menang Rp500.000 cash dari karya baja yang berada di belakang sana. Konsentrasi. Ini sekali lagi. Konsentrasi. Terhipnotis. Baik, sudah kembali kita lihat pada mata ke lapangan. Dapat terlihat jelas bagaimana ini rekan-rekan para penonton yang nampaknya ikut hadir dengan berpanas-panasan untuk melihat pertandingan cukup akbar, ambiar sekali. Baik, kembali kita lihat pada mata ke lapangan di laga set penentu. Bagaimana Abimanyu satu tiket menuju ke grand final. Lepas kembali mencoba daripada Karisma Premium. Satu ancaman aura lepas kembali mencoba daripada Yes. Ganjalan Cerdik kembali mencoba, ada siapa di sana? Wih, lagi-lagi satu bagian belakang kembali dan bersama yang terjadi. Satu poin bertambah menjadi 1-0. Baik, 1-0 kembali, kita lihat apa yang terjadi. Ada apakah rekan-rekan para penonton terlalu ramai dan barbar saja? Perhatikan, satu tekanan Abimanyu kembali mencoba menyambar lewat zona gendis. 1-2-3, namun ternyata bola masuk. 1-1. Baik, 1-1. Saudara-saudara, kembali kita lihat apa yang terjadi. Masih bergerak nomor punggung 6. Siap, 1-2-3 kembali. Lepas kembali mencoba dengan terangan untuk diberikan lewat satu akselerasi dengan sulit ke belakang. Dorong bola ke depan, masih diselamatkan Aurel. 1-2-3, Abimanyu sepi pek sudah utun. Lepas kembali, namun apa yang terjadi? Hantam! Rani hantaman jeli kembali mencoba merasa di posisi terbaik. Dengan satu tekanan coba diberikan lewat satu bola semi back. Back. Poin 2-1. Baik, 2-1 kembali, kita lihat apa yang terjadi masih Rani. Suatu perhatikan kembali daripada Karisma Premium kembali mencoba angkat nomor punggung 5. Ada siapa di sana? Masih tiba. Lepas kembali. Doi! Satu poin nampaknya di awal perjalanan kembali mencoba menyamakan kedudukan. 2-1. Perhatikan 2-1. Suatu kembali nomor punggung 7 nampaknya bergerak mundur ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi, pemain daripada rekan-rekan anak-anak Abimanyu. Timang-timang sebentar. Lakukan sudah, jelas kembali sudah Aci. Angkat tinggi, satu variasi. Boy! Cross pelan tajam daripada nomor punggung 4. Si anak muda bertalenta sudah mulai berani. Bila satu perhatikan, lewat satu sepnya begitu menarik. Timang-timang mencari celah atau mencari titik lemah sang lawan lewat nada. Angkat 1-2-3 variasi nomor 8. Lakukan kembali mencoba dengan satu variasi. Doi! Hai! Abimanyu poin 3-1. Baik, 3-1. Kembali nomor punggung 8 nampaknya bergerak mundur ke belakang. Timang-timang sebentar, kita lihat apa yang terjadi. 1-2-3. Lepas timang-timang. 1-2-3. Lakukan sudah, pasti selamatkan. Woi! Satu kembali poin bertambah nampaknya. 4-3. Baik, 4-3. Nah, bergerak mundur ke belakang lewat Karisma. Atau siapa di sana nomor punggung 3? Lagi-lagi kaos dia lepas. Dengan cukup cernik satu pondasi jinak di tangan lawan. Kembali mencoba dengan satu pondasi. Berbahaya angkat tinggi, namun apa yang terjadi? Sikap! Lalu melebar Rani. Satu poin kembali bertambah menjadi poin 4-1. Lepas 4-1 kembali nomor punggung 3 Alia. Lewat satu namanya yang melambung sedang utun. Lepas kembali sedang Aci. Yes! Ancaman kembali menyamping dengan satu tekanan coba diberikan lewat teror. Lagi-lagi pribol. Ning-nang-ning-nang. Tangan salsa terlihat jelas dan jaring pun terlihat bergetar. Satu pertahanan nampaknya. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi dengan poin bertambah menjadi 5-4. Baik, 5-4 kembali kita lihat apa yang terjadi. Lakukan sudah. Satu ancaman kembali mencoba. Wup! Masih selamatkan kembali Aurel, angkat tinggi yang dituju masih nomor punggung 6 saudara Petri. Satu. Oh.
Perhatikan, di satu ancaman daripada Abimanyu kembali menyamakan kedudukan dan poin bertambah menjadi 5 sama. Baik 5 sama penonton. Di satu pergerakan hebat daripada Abimanyu kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Dan satu perjalanan dan sementara itu terlihat janggal. Satu tuli. Terlihat janggal satu korekan-korekan daripada tangan sang pelatih. Coba didomisili daripada sedemikian mantap. Lagi-lagi pukulan melontar daripada rumah plus-plus Hiba. Satu poin kembali bertambah menjadi 6-5. Baik 6-5. Rekan-rekan para penonton nampaknya yang sudah mulai ramai dengan cuaca yang cukup luar biasa nampaknya. Lepas kembali mencoba 1-2-3 serangan coba diberikan. Masih apa yang terjadi? Lakukan sudah. Namun ternyata melenceng di barisan paling akhir. Satu kedudukan untuk anak-anak Karisma Premium Bandung dan poin bertambah menjadi 6-0. Baik 6-0 nampaknya bergerak menuju ke belakang lewat sang Quicken Losno tanpa rewel. Nomor punggung 6 siapa di sana kalau bukan sudah salsa. Lepas caca untuk membayangkan defense satu pondasi berbahaya jinak di tangan lawan satu pondasi berbahaya. Satu ancaman bahaya mulai menukik daripada nomor punggung 5. Lewat postur tubuh yang sangat ideal 180 cm nampaknya. 7-6. Perhatikan 7-6. Satu pergerakan kembali nomor punggung 5 bergerak mundur ke belakang. Ada siapa di sana masih di lepas. Satu angka tinggi variasi coba diberikan. Satu angka Rani menyapai depan dengan satu sentuhan Petri coy. Lagi-lagi. Hei hei hei. Satu sentuhan Rani luar biasa. Dan menjawabkan kedudukan nampaknya daripada Karisma Premium dengan jersinya The Black Performa. Mungkin itu merupakan sponsor ataupun berkolaborasi ataupun bekerja sama nampaknya. Perhatikan. Yes. Kendis kembali mencoba dengan satu serangan sebelum dengan ningnang. Jos. 1-2-3 kembali mencoba. Lepas kembali mencoba kedua kalinya. Ningnang. Jos. Lagi-lagi angka tinggi kedua kalinya. Ningnang. Jos. Ganjalan kendis cara kembali mencoba merasa di posisi terbaik. Satu poin kembali bertambah menjadi 7-8. Sama kembali kita alihkan pada mata ke sudut lapangan. Nampaknya kembali dengan jersinya luar biasa nomor punggung 6 bergerak dulu ke belakang. Kita lihat apa yang terjadi. 1-2-3 angka tinggi cups lalu melebar kembali mencoba dengan satu serangan coba diberikan masih Dapal Abimanyu dan poin untuk Karisma Premium 9-8. 1-2-3 9-8. Masih rekan-rekan anak-anak daripada Karisma Premium lewat segudang prestasi nampaknya. Yos. Perhatikan 1-2-3. Perhatikan 1-2-3. Perhatikan saat kembali mencoba dengan satu ancaman berbahaya. Ini informasi ada motivasi dari karya baja dan sendal capit icakan. Apabila di set ini Abimanyu menang Rp500.000 cash dari karya baja yang berada di belakang sana. Konsentrasi. Ini sekaligus motivasi dari bos besi dari Kota Ciamis. Bagaimana? Rp500.000 diperhatikan. Apabila rekan-rekan Abimanyu menang, berarti Rp500.000 cash. Perhatikan. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi. Pemain pertama menjadi 11-8. Saudara-saudara, perhatikan bagaimana Haji Nana bersama rekan-rekan sedang capit icakan. Di mana posisi Anda, angkat tanganmu. Oh, berada di tenda gudang garam merah yang berada di barisan paling belakang. Ini satu motivasi dari rekan-rekan sedang capit ataupun karya baja, satu perusahaan terbesar Mega Baja untuk karya baja besi-besi ternama. Di satu kolaborasi apabila Abimanyu menang di set ini Rp500.000 cash dari bos baca Ciamis. Perhatikan bagaimana Pak Haji, nanti kita pulang bareng biar bisa makan gratis. Oke. Perhatikan
Bersama saya masih Dian dan Jogja memandu jalannya pertandingan di cuaca yang cukup gacor. Apa yang terjadi wasit? Paul! Satu perhatikan nampaknya di satu perjalanan. Bagaimana gendis cara CS? Di satu perhatikan kembali mencoba dengan satu ancaman bermain terlihat cukup jauh. Karisma premium maju lebih cepat. Perhatikan. Angkat. Joy! Masih kembali Oh. Rani. Angkat kembali Aurel. Satu persembahan kembali mencoba dengan semi back. Bahaya nampaknya. Buton kembali dengan satu ancaman nahda. Dan bila tidak dapat mengganjal. Satu pergerakan hebat kembali mencoba berasuh di posisi terbaik. 9-12. Baik, 9-12. Kita alihkan pandang mata ke lapangan bersama. Rekan-rekan sendal capi 1-2-3 bagaimana bos dapat spot. Perhatikan konsentrasi. Di satu perjalanan kembali yang memadu jalannya. Tadi konsentrasi. 1-2-3 yes. Angil. Satu poin kembali bertambah menjadi 13-9. Informasi. Sekaligus apabila Anda ingin membutuhkan alat-alat olahraga yang berada di Kabupaten Ciamis, letaknya di Kota Raja Desa, tinggal hubungi saja rekan saya, Bung Dapa Sport adalah solusinya. Tentunya dengan kualitas dan harga yang sangat terjangkau. Sekali lagi, yang membutuhkan alat-alat olahraga Dapa Sport Raja Desa, solusi terbaik dengan kualitas dan harga yang sangat terjangkau. Perhatikan. Masih mobil. Informasi untuk Pak Hajat Adodi, HP-nya diaktifkan. Ini ada informasi dari rekan-rekan panitia. Ada tamu, katanya ada tamu. Pak Dodi, WA-nya diaktifkan, itu ada tamu katanya. Ini banyak sekali informasi dari petugas parkir. Petugas parkir ini saya tidak bisa memandu jalannya pertandingan karena mengganggu. Ini ada petugas parkir yang mempunyai mobil bak, losbak warna biru dengan plat nomornya E8513PT. Silakan PT, tinggal hubungi saja rekan-rekan petugas parkir. Sekaligus informasi untuk Adodi Abimanyu, HP-nya diaktifkan, itu ada tamu katanya. Baik, kembali kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat pada mata kelapan apa yang tertinggal cukup jauh. Bagaimana 12-15. Abimanyu sudah mulai bangkit dan motivasi terlihat jelas bersama karya baja Haji Nana. Perhatikan lewat satu angkat yang dituju, dorong jus. Ancaman kembali mencoba dengan satu serangan masih yes. Lagi-lagi out. Satu poin kembali bertambah menjadi 13-15. Satu perjalanan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu tekanan coba diberikan lewat satu youtuber-youtuber ternama yang ikut hadir. Bagaimana 3R atau galeri penjalu yang namanya ikut andil bersama si Maung. Perhatikan keluar dan poin pertama menjadi 14-15. Out dipinta oleh Karisma Premium, nampaknya sudah mulai berjibaku di hadapan Anda. Dan tadi juga ada motivasi dari rekan-rekan Senal Capit dan Karya Baja Icakan Ciamis. Apabila rekan-rekan Abimanyu menang, berarti Rp500.000 cash maju ke depan Anda. Penonton mengambil tempat yang strategis. Memang lapangan cukup panas.
dari 15 sama. Di satu perjalanan kembali mencoba dan berhasil menyamakan kedudukan bagaimana Abimanyu. Satu, dua, tiga. Enjoy! Suatu ancaman si anak muda sudah mulai berani. Bila. Satu, dua, tiga. Bagaimana sudah Bila dengan si cantik jelita. Perhatikan. Bila. Bom nuklir diledakkan. Perhatikan. Dengan satu, dua, tiga. Bila lepas kembali mencoba pasti kedis. Angkat Fitriah di tujuh ledakan. Satu ancaman kembali, namun apa yang terjadi berhasil menyamakan kedudukan. Sementara dari itu rekan-rekan Abimanyu sudah mulai berani comeback, comeback dan berhasil menyamakan kedudukan 16 sama saudara-saudara. Di satu perjalanan jatuh di jantung pertalian dari 124 Chelsea Avare dan Dapas Pro. Perhatikan. Di satu perhatikan lepasan daripada Dapas Pro Raja Desang. 16-17 kembali mencoba menekan. Lewat 17-16, Karisma Premium memimpin satu poin. Perhatikan. Satu. Oh, keluar nampaknya. Satu poin 17 sama. Ini poin dari tadi rally yang tidak jauh, saudara-saudara. Perhatikan saat kembali kepada rekan-rekan yang nampaknya berjibaku dan hebat anda. Satu, dua, tiga, nomor punggung lima berjibaku ada seperti pelepas. Dengan satu sentuhan kembali angkat tinggi. Masih dia sentuhan. Dups! Rani menyamping ke sebelah kiri lapangan. Soto tidak keras namun daya mematikan cukup aktif daripada pemain senior. Poin bertambah menjadi 18-17. Di satu perjalanan di semifinal pertama, satu tiket menuju ke partai final coba diperebutkan. Angkat Aurel. Fit. Lagi-lagi. Masih dorong Primo. Ning-nang-ning-nang. 18 sama. Baik, 18 sama kembali kita lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara melintas di hadapan anda. Lewat satu perjalanan cukup memukau. Oke, ini informasi terlalu banyak kepada gadget saya untuk di pertandingan di tanggal 11 Juni nanti. Perhatikan. Satu pergerakan kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu tekanan coba diberikan. Baik, sudah kembali kita lihat dengan cukup jeli. 1, 2, 3, boops. Lepas kembali mencoba running angka. Lagi-lagi Aurel kedus. Satu ancaman kembali mencoba merasuk di posisi terbaik. Satu poin kembali terlalu melebar dan satu keuntungan kembali poin bergeser menjadi 19 sama. Rani. Perhatikan lewat satu Rani Karisma Premium. Lewat satu ancaman nyata kembali kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Melintas dengan satu sentuhan tim maksimal sebentar. Lagi-lagi dorong bola ke depan. Lagi-lagi angkat tinggi masih gede. Satu, dua, tiga masih performa. Selamatkan kembali kita lihat apa yang terjadi Kartia. Lepas. Cukup cerdik. Satu ancaman kembali Rani. Back run. Masih kebiarkan. 20-19. Kembali kita lihat apa yang terjadi nampaknya yang diperlakukan atau yang diperlukan oleh anak-anak daripada rekan-rekan Karisma Premium. 5 poin saja untuk menghabisi kedudukan ataupun sebaliknya. Kendis satu keuntungan kembali poin bertambah menjadi 20 sama. Satu pergerakan hebat kembali menjadi poin 20 sama saudara-saudara. Baik, kembali kita alihkan pada mata ke lapangan. 21-20. Bergerak lewat sang poiker. Masih ada siapa di sana? Kalau buka selan Nahda. Timang-timang sebentar Nahda. Lakukan sebentar kita lihat apa yang terjadi untuk melihat celah kosong. Pondasi berbahaya satu jinak di tangan lawan. Lepas Lepas kembali mencoba dengan satu ancaman. Ternyata bola melenceng keluar. 22-20 nampaknya kembali kita lihat apa yang terjadi. Out. 22-20 sudah saudara. Baik.
Sekaligus informasi kepada para pecinta dan pecinta olahraga bola voli, jangan Anda lewatkan di tanggal 11 Juni di ulang tahun Desa Sukasari Kidul, menggelar open turnamen 4 besar Sawargi Domas Pemda Sukasari Kidul dan CP Zangkar Alam. Ini line up pemainnya saya sudah tahu dan ada tulisannya di meja redaksi kami. Ratri Timnas, Mira Suci, Sinsin Aulia, Anissa, Yola, Rani juga hadir. Rekan-rekan daripada rekan-rekan ada. Oke, ini banyak sekali nih. Nanti saya akan absen satu persatunya ini di informasi redaksi kami. Baik, kembali dan satu poin kembali bertambah menjadi 21-22. Perhatikan satu perjalanan rekan-rekan anak-anak dari Habib Mayun nampaknya. Perhatikan saat di satu pergerakan hebat kembali nomor 28 masih sudah kenis lakukan sudah jelas kembali mencoba 1-2-3 masih angkat 22-23-21. Baik, saudara-saudara kembali kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat apa yang terjadi rekan-rekan daripada Karisma Premium masih mengungguli di dua poin pertama. Lepas angkat 1-2-3 dorong ke depan. Masih lakukan. Satu poin kembali 22-23. Perhatikan. Kita lihat apa yang terjadi. Satu pergerakan hebat kembali menjadi poin bertambah menjadi 22-23. Lakukan sudah. Timang-timang sebentar masih utuh. Satu perhatikan kembali mencoba saudara Aceh angkat tinggi lepas merah kembali mencoba menyambat ribu satu gol lagi 23 sama. Balik nomor 23 dengan lakukan dengan cukup cerdik saudara Rani. Angkat tinggi lagi saudara Pera pulang tajam. 24-23. Masih merenting auto oleh Dukita dan 24-23. Kasih jalan.